dan hampir saja luar biasa kipernya didapatkan oleh harus kiper maju. Bahaya. Dan gol. Oke. Wes dan gol. Gol. Luar biasa. Tazul. Oke, kini berancang-ancang dari tim Palestina untuk melakukan lemparan dalam atau tendangan dalam. Oke, kita lihat gawang sudah berancang dan diberikan kepada temannya. Kita lihat apakah berhasil. Oke, digiring langsung menuju. Oke, dioper kembali. Terlalu kuat. Akhirnya bola meninggalkan lapangan. Kita tunggu kembali lemparan dalam terjadi. Oke, langsung. Shoot. Hampir saja dilakukan tendangan. Tendangan Tsubasa tampaknya tadi dilakukan oleh dari tim Palestina. Luar biasa pemain Palestina ini memiliki tubuh yang kekar, besar dan tinggi. Kita kembali menunggu. Oke, kembali dilakukan tendangan dalam. Diberikan oleh kiper, dibawa kembali digiring oleh tim Palestina. Tim Tunisia. Kita lihat tim Tunisia mulai melakukan penyerangan namun dihalang oleh tim dari Palestina. Tampaknya cukup besar lawan besar badannya. Sepadan. Kita saksikan kembali lemparan ke dalam dilakukan dan dihalau langsung oleh dari tim Tunisia. Kembali tim Tunisia membawa bola. Kita lihat apakah berhasil melewati dari tim Palestina begitu saja. Tampak cukup sengit ya pertandingan kali ini kita lihat. Kita lihat, saksikan saja. Oke, digiring kembali. Ya, bola kembali. Oke, dibawa oleh tim Palestina. Tim Tunisia. Dan gol! Ekspresi kamera. Luar biasa. Ditendam. Tim Tunisia berhasil membobol gawang dari tim Palestina. 1-0 pun terjadi. Oke, kali ini kita saksikan kembali. Sudah terjadi tendangan keep up. Langsung melakukan penyerangan dan apakah akan melakukan shoot dan gol langsung dibalas. Luar biasa sekali. Oke, cukup hebat ya dari tim Palestina melakukan pembalasan. Oke, langsung saja digiring kembali. Ternyata ada bola pengganggu di situ. Di sliding. Tampaknya tidak pelanggaran. Kembali dan apakah terjadi? Handsball. Tampaknya handsball namun tidak ketahuan oleh wasit. Luar biasa, kembali digiring oleh tim Tunisia dan melakukan penyerangan. Luar biasa, dianggap pelanggaran handsball. Oke, kita lihat di sini, kita dekatkan kembali, terjadi tendangan langsung dan bola masih terhalang oleh tim Palestina. Kini Palestina mencoba melakukan penyerangan dengan luar biasa sliding itu, namun gagal. Oke. Tampaknya tim Palestina memiliki bakat luar biasa dalam menggocek bola. Oke, kembali. Tampaknya anak-anak cukup luar biasa ya. Memiliki kemampuan. Ternyata out begitu saja. Oke, belum out. Belum, langsung. Dan gol! Gol! Luar biasa. Oke, di sini kita mulai lihat kembali dari tim Tunisia. Sudah mulai tertinggal 2-0. Oleh tim Palestina, cukup luar biasa. Oke, tampaknya langsung melakukan penyerangan dari tim Tunisia. Kita lihat, sendirian dengan badan yang cukup besar. Kiper-kiper dari Palestina tak mampu menghalau. Luar biasa. Kita lihat kembali serangan demi serangan terjadi. Apakah berhasil dihalau? Kita saksikan sekali. Oke, dengan santainya dia menggiring bola. Dan lawan pun karena mungkin merasa sudah poin menang, maka tidak melakukan penyerangan begitu gesit. Oke, kita lihat di sini. Mencoba tim Tunisia. Sayang sekali tidak melihat temannya di samping. Oke, kembali kita lihat saksikan di sini dari tim Palestina menggiring bola. Oke, tampaknya dari sini kita lihat. Dari sayap kanan melakukan serangan. Ternyata dihalau. Harus berhati-hati. Oke, dapat kembali. Cukup kompak ya dari tim Palestina untuk menghalau permainan dari tim Tunisia. Oke, bola pun out. Kita lihat lemparan ke dalam dilakukan oleh tim Palestina. Terlena tampaknya. Sayang sekali. Oke, di sini sudah masuk.
Kita lihat tendangan dilakukan oleh kiper, namun nampaknya masih kebingungan. Oh, langsung saja, langsung ditunggu dari depan. Ah, terburu-buru tampaknya tanpa mengontrol bola. Oke, di sini dilakukan tendangan kiper. Kita saksikan dari tim Palestina mencoba mengoper kembali. Oh, kiper cukup gesit memberikan. Ah, sayang sekali. Harus dilempar ke dalam. Oke, harus berhati-hati ya dari tim Palestina, jangan terlena, karena di sini tim Tunisia mencoba melakukan pengejaran karena mereka sudah merasa tertinggal 1 poin. Kita saksikan kembali. Oke. Oh, cukup luar biasa. Lah, sayang sekali kurang pemberiannya. Oke, opernya kurang tadi. Namun dapat kembali. Oke, oke, cukup luar biasa. Oh, sayang sekali, cukup lemah tendangan itu. Oke, kembali didapatkan oleh harus kiper maju. Ah, bahaya. Ah, dan gol. Ah, hampir saja. Hampir ternyata gagal. Ternyata tidak terjadi gol. Luar biasa pertahanan dari Palestina yang bertahan. Aduh, gol. Tampaknya dari tim. Ayo, tampaknya harus last time. Kita tunggu pertandingan kali ini, apakah siapakah yang memenangkan antara tim Palestina atau tim Tunisia yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Oke, kita tunggu babak pertandingan kali. Oke, cukup sengit pertandingan kali ini antara Palestina melawan Tunisia, yang mana skor sekarang ini 2-2 antara Tunisia dan Palestina. Kini kita saksikan kembali di babak kick off, yaitu babak perpanjangan waktu. Kita lihat siapakah yang akan berhasil membobol gawang masing-masing tim terlebih dahulu. Kita tunggu saja. Oke, terjadi babak kick off, sudah dilakukan. Kita tunggu. Terima kasih kepada para penonton yang sudah bersorak-sorak, sekitar 1000 penonton yang hadir di sini dengan sepenuh semangat mendukung dari tim Palestina dan tim Tunisia. Oke, handsball tampaknya terjadi. Kita lihat langsung saja terjadi tendangan bebas yang akan dilakukan oleh dari tim Palestina berancang-ancang. Kita lihat di sini cukup pemain satu ini ya. Satu ini memiliki bakat tampaknya dari permainan bola. Oke, dengan cukup out, luar biasa ya. Terlalu tinggi tendangan bebasnya, sayang sekali. Oke, kembali kita menyaksikan di sini tendangan dari kiper. Langsung dioper ke pemain, dan kita kembali lihat di sini tampaknya dari tim Tunisia sudah mulai kehabisan tenaga. Di sini Palestina tetap memiliki tenaga super untuk tetap bertahan. Oh, sayang sekali tendangan kirinya masih meleset jauh dari gawang. Kita saksikan kembali di sini, bola sudah dipegang oleh kiper dan dioper langsung ke Dapa. Kita lihat apakah Dapa langsung membawa ke depan atau kembali melihat pemain lain. Tampaknya tanpa support dari pemain lain. Sayang sekali harus terjadi sliding yang cukup keras dan terjadi pelanggaran. Kita saksikan dari arah dekat apakah terjadi gol. Kita lihat saja. Oke, terlalu dekat, kita memantau di sini. Tendangan kembali diambil oleh dari pemain Tunisia Palestina. Oke, dioper langsung dan set. Hampir saja cukup luar biasa kiper kali ini bertahan untuk mempertahankan skor 2-2 tadi. Oke, sama-sama cukup melakukan penyerangan gesit ya. Namun sayang di sini. Oke, kita lihat kembali. Oke, dilakukan serangan oleh tim Palestina, melakukan serangan kembali. Oh, digocek kembali bola, luar biasa. Dan hampir saja gol. Kita lihat di sini dilempar kembali langsung tanpa menunggu aba-aba. Oh, harus kembali lagi ke arah pemain lawan dari Tunisia, dan hampir saja, luar biasa kipernya melakukan penyelamatan yang cukup hebat di sini, seperti pemain internasional ya. Kita lihat di sini, saksikan tendangan pojok terjadi. Apakah langsung gol? Oke, luar biasa umpannya. Namun sayang tampaknya terlalu melebar ke kiri. Oke, langsung. Bola belum mati. Dan langsung melakukan penyerangan oleh Dapa. Dapa. Oke, langsung Dapa. Tampaknya di sini Dapa tidak ada pemain pendukung lain. Sayang sekali. Kita saksikan di sini. Oke, cukup gesit dia menggocek bola.
Tidak ada teman. Oh, sayang sekali, harus salah. Kurang support, teman terlalu diam. Oke, di sini tim Palestina. Luar biasa tendangan itu, seperti yang dilakukan oleh Messi. Kembali kita saksikan di sini. Tampaknya tim Palestina melakukan penyerangan dengan santai. Oh, sayang sekali. Harus salah mengoper. Kita lihat di sini. Luar biasa pertahanan di sini. Kita lihat dapat kebingungan sendiri di situ karena dia hanya sendirian, sedangkan pemain dari Palestina cukup kuat ya untuk melakukan pertahanan dan penyerangan. Sehingga pemain oncak dari pemain Tunisia harus melakukan penyerangan sendiri, namun luar biasa di sini. Hampir saja terjadi gol. Hampir saja. Kita lihat, saksikan kembali di sini Dapa. Bola terlepas dari Dapa dan kini terjadi penyerangan. Oke, di sini Palestina mencoba menyerang Tunisia, namun bola pun terlepas kembali oleh bek. Dan di sini cukup gesit ya cara permainnya. Gesit dan kompak. Kita lihat di sini, sayang sekali hanya terjadi kesalahan oper. Oke, di sini harus, sayang sekali, kembali terlepaskan saja. Oke, kita lihat di sini masih dikuasai oleh tim Tunisia. Langsung dioper ke depan. Sayang sekali tidak ada pemain dari tim Tunisia. Oke, kita lihat di sini shoot. Apakah terjadi? Ada apa kembali dihalangi, Bu? Cukup banyak pemain ya. Luar biasa. Cukup luar biasa pertandingan kali ini. Sama-sama memiliki pertahanan yang kuat. Walaupun dari tim Indonesia memiliki pertahanan yang lemah, namun kipernya cukup cekatan untuk menahan bola dari berbagai tendangan-tendangan yang cukup keras. Oke, di sini kita lihat kembali dia mencoba membuka ruang, namun teman-temannya sudah cukup lelah untuk berteriak. Oke, bola pun out. Oke, informasi untuk sementara ini skor masih 2-2. Apakah terjadi pembalikan poin? Kita lihat saja tim manakah yang akan menang. Suasana sudah mulai cukup panas di sini dan tribun pun mulai panas memanas melihat pertandingan yang cukup sengit. Tersini terjadi jual beli. Hampir saja. Dan waktu pun berakhir, di mana kita harus melakukan penalti atau apa? Penalti. Oke, siap. Kita langsung saja langsung mengambil posisi untuk penalti karena skor masih 2-2. Oke, sini sudah berancang-ancang dari tampaknya diawali dari tim mana dulu? Kita kurang tahu, kita tunggu saja ini tim apakah. Oke, tampaknya tim sudah melakukan tendang. Luar biasa dari kiper Palestina luar biasa. Dan 1-0 masih terjadi. Oke, sekarang dilakukan tim Palestina melakukan tendangan. Tim Palestina melakukan tendangan kembali. Apakah berhasil membobol gawang dari tim Tunis? 0-0 masih terjadi. Sayang sekali, poin pun masih 0-0. Oke, tendangan kali ini akan diambil oleh Dapa. Dan langsung, gagal kembali. Luar biasa antara kiper Palestina dan kiper Tunisia, memang luar biasa ya pertahanannya memang dari tadi. Kita lihat sudah hampir 2 penalti lewat begitu saja. Kembali kita lihat di sini diambil ancang-ancang oleh tim Palestina, mencoba membobol kembali gawang dari Tunisia. Skor masih 0-0. Dan diancang-ancang dan gagal kembali. Skor pun masih 0-0 juga. Kita lihat kembali di sini siapakah yang akan memenangkan pertandingan. Sudah terjadi penendangan dua pemain masing-masing dari tim Tunisia dan Palestina. Kini tendangan pemain ketiga. Badannya walaupun kecil mungkin cukup memuaskan mungkin tendangannya. Walaupun kecil,
berancang-ancang ini, cukup memastikan dan hampir saja terbaca begitu saja. Oke, di sini yang kita perhatikan dari tadi ya, pemain yang satu ini memiliki skill yang cukup bagus, tendangan kaki kirinya apakah berhasil membobol. Tolong iklan lewat. Oke, wes, dan gol. Luar biasa, Tosul. Wes, luar biasa, pemain dari Tunisia, Palestina ya. Luar biasa, akhirnya berhasil memenangkan pertandingan kali ini. Oke, terima kasih guys sudah menyaksikan pertandingan bola antara kelas 6 Palestina melawan kelas 6 Tunisia, yang mana kali ini dimenangkan oleh 6 Palestina. Luar biasa. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Ahmad.